Kedua, kita tidak perlu melukis batang pokok dulu, tapi kita terus buat daun dulu. Okey, gunakan brush yang brush cat tadi. Kita hanya punch warna biru, Prussian blue, biru tua ni. Okey, dan pastikan kita tidak campur air, dan kita guna brush kedua untuk calik warna kuning, lemon yellow, dan punch di atas biru. Dan bila kita punch saja, warna-warna ni akan mula bercampur. Okey. Mula bercampur, dan kita tidak perlu punch semua tempat. Kita hanya biarkan itu, sebab so, akan menunjuk macam dia ada deep kat situ, dan punch bahagian yang bawah. Okey. Dan ini secara tak langsung boleh menimbulkan satu texture yang sangat cantik. Dan ini banyak dapat membantu pelajar-pelajar kita, terutama yang tingkatan 5 yang akan mengambil peperiksaan tas 2 SPM. Dan baru kita lukis dia punya batang pokok dia. Gunakan brush mata runcing dan tekan, dia akan menghasilkan garisan yang besar, dan angkat, dia akan menghasilkan garisan yang kecil. Okay, kepada kawan-kawan, sekiranya ini boleh membantu, sila gunakan. Pastikan anak murid kita sentiasa seronok dan ceria apabila mempelajari teknik melukis sebatang pokok. Terima kasih.